Lion Air Group yang beroperasi di Indonesia, yakni Lion Air, Wings Air, dan Batik Air, memberikan keterangan resmi akan melakukan penghentian sementara operasional penerbangan penumpang berjadwal domestik dan internasional yang dijadwalkan mulai 5 Juni 2020 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan Lion Air Group dengan pertimbangan atas evaluasi dari pelaksanaan penerbangan operasional sebelumnya, di mana banyak calon penumpang tidak dapat melanjutkan penerbangan atau tidak dapat bepergian menggunakan pesawat udara dikarenakan kurang memenuhi dokumen-dokumen atau kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang dipersyaratkan atau ditentukan. Untuk itu, kepada calon penumpang yang telah memiliki tiket penerbangan bersama Lion Air Group untuk periode perjalanan dimaksud agar melakukan pengembalian dana atau refund tanpa adanya pemotongan atau perubahan jadwal keberangkatan tanpa dikenakan biaya tambahan atau reschedule melalui layanan pelanggan atau call center, kantor pusat Lion Air Group, serta kantor cabang Lion Air Group di seluruh Indonesia. Pertimbangan lain yang Lion Air lakukan adalah bahwa Lion Air Group harus memastikan dan menjaga seluruh karyawan dalam kondisi kesehatannya baik pasca atau setelah pelaksanaan operasional penerbangan sebelumnya. Dalam kaitan berikutnya, Lion Air Group akan selalu memantau perkembangan sesuai dengan situasi, mengumpulkan data dan informasi yang relevan, serta mengimplementasikan berbagai langkah antisipasi guna persiapan operasional mendatang, di mana seluruh rangkaian operasional harus memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta tidak menyebabkan penyebaran COVID-19. Kami atau Lion Air Group juga berkomitmen dalam membantu program pemerintah untuk tidak melakukan penyebaran virus COVID-19 melalui peran aktif dari Lion Air Group dengan melaksanakan seluruh protokol kesehatan yang telah ditentukan di setiap layanan operasional serta di sekitar perusahaan.